Halo, assalamualaikum. Barusan kita sudah unbox kelengkapan dari Samsung Galaxy J4 Plus ini. Kita akan absen dulu ada apa saja di dalam paket penjualan dari Samsung Galaxy J4 Plus atau J4 Plus. Ada kepala charger dengan output 5 volt 1 ampere. Lalu kabel data, micro USB. Dapat headset juga seperti ini bentuknya. Mantap. Dan dapat SIM tray ejector dengan bentuk seperti ini. Jadi ini sudah unibody ya, si SIM tray-nya harus dicolok untuk mengeluarkan dan memasang SIM card serta micro SD. Terakhir ada panduan singkat seperti ini dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan Indonesia. Sementara untuk kartu garansi, Samsung selalu menggunakan garansi digital ya. Jadi datanya akan terekam begitu kamu mengaktifkan ponsel. Nggak perlu bawa kartu garansi saat mau servis di service center. Dan ini dia smartphone-nya, masih dilapisi plastik seperti ini. Ada tulisannya lebih mudah pakai Samsung. Smart Switch ini untuk pindah dari smartphone Samsung lainnya. Samsung Members dan juga ada Samsung Gift Indonesia. Nah, ini menarik, banyak diskonan yang sering saya manfaatkan di situ. Ini smartphone 2,1 juta tapi back covernya dari kejauhan sudah nampak mengkilap menggoda seperti ini. Saya sengaja pilih yang gold biar kilapannya lebih terlihat di kamera. Oke, kita buka dulu yuk. Dan kita lepaskan dulu beberapa stiker yang terpasang di back cover ini. Saya lap dulu biar kinclong ya. Kemudian, seperti biasa, Samsung juga smartphone-nya selalu dilindungi oleh plastik nih, si bagian frame pinggirnya. Kita lepas-lepaskan dulu. Ya, akhirnya selesai pelepasan plastik-plastik dan dilap. Kinclong ya, ini adalah handphone Samsung 2,1 jutaan atau bahkan 2 jutaan yang paling cantik menurut saya saat ini. Warna goldnya itu gimana ya? Ada pattern ininya loh, kayak diamondnya gitu juga. Jadi menarik sekali si penampilannya. Dengan frame yang juga glossy seperti ini, kita bisa lihat di sini ada dua slot untuk kartu. Saya akan buka dulu ya. Slot yang pertama, yang paling kecil ini adalah untuk nano SIM card seperti ini. Kemudian slot yang kedua, ya, untuk nano SIM card dan juga micro SD dedicated. Jadi triple slot ya, mantap. Walaupun unibody seperti ini, slotnya masih 3 lengkap. Dan di sisi kiri ini ada tombol volume up dan volume down. Di sisi atas kosong melompong seperti ini. Kemudian di sisi kanan ada tombol power di sini, lalu di atasnya ada speaker grill. Oke, di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, microphone dan port micro USB. Sementara sisi depannya seperti ini, layarnya 6 inci, infinity display, alias sensornya sudah memanjang. Saya akan dekatkan, kita bisa lihat di sini ada kamera depan 5 megapiksel, sensor untuk proximity dan ambience di sini, earpiece dan juga adanya LED flash ya untuk kamera depan ini. Mantap. Kita nyalakan dulu yuk. Kalau melihat warna hitam yang dihasilkan, sepertinya panelnya bukan Super AMOLED ya karena tidak kebiruan. Seperti ini device-nya, silakan dilihat, tidak akan ada tes kamera dan lain-lain di video kali ini untuk unboxing. Tunggu saja reviewnya, akan segera saya buatkan karena saya penasaran dengan Samsung Galaxy J4 Plus yang sudah pakai Snapdragon 425 ini. 2,1 jutaan yang layar memanjang 6 inci alias infinity display di sini, LED flash di depan, kemudian body yang glossy, menggoda hati, warna gold ini sungguh sedap dipandang sekali. Aduh. Ya gitu deh, saya juga agak terkejut Samsung mengeluarkan handphone 2 jutaan secakep ini dengan spesifikasi yang lebih kece lagi. Oh iya, ini harganya Rp2.199.000 ya, harga resminya. Untuk varian RAM 2 GB dengan storage 32 GB, ada harga yang Rp100.000 lebih murah untuk varian 16 GB, itu hanya dijual online. Tapi ini pun sebetulnya ketika saya beli online, harganya hanya Rp2.120.000. Jadi mantap, Samsung 2,1 juta udah kece begini. Ditunggu saja video reviewnya di channel ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.